Saudara, kita melihat hari ini, minggu lalu kita bicarakan tentang nama Tuhan Yehova Yireh, dan kita melihat bagaimana nama ini dinyatakan kepada Abraham, bukan secara langsung di mana Tuhan nyatakan aku Yehova Yireh, tapi melalui pengalaman Abraham. Dan itu sangat penting karena pada saat Abraham berikan yang terbaik, satu-satunya Ishak yang dia selama ini mungkin hidupnya hanya berharap kepada anak ini. Selama 25 tahun dia menantikan Tuhan dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya dan memberikan anaknya Ishak. Amin saudara, luar biasa. Nah, apa yang terjadi saudara setelah sekian tahun, saya barusan ada menyelidiki lagi firman Tuhan lebih dalam. Ternyata saudara, pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, saudara kira-kira umur Ishak umurnya berapa kira-kira? Belasan. Tapi saya mau katakan, sebenarnya hampir mirip usia Tuhan Yesus pada saat ia disalibkan. Sebab Sarah melahirkan Ishak pada usia 90 tahun, ya kan? Di Kejadian 17 atau 18, saya lupa. Tetapi pada saat setelah Abraham persembahkan, itu kira-kira sebelum Sarah meninggal pasal 23, dia usia 127 tahun. Jadi 90 tahun, kemudian sampai 127 tahun, 37 tahun. Dan pasal sebelumnya, 22, adalah Abraham diuji untuk memberikan Ishak. Jadi saya pikir-pikir kurang lebih, ya kurang lebih berapa? 30 sekian tahun. Ya, saudara melihat lambangnya luar biasa. Amin saudara. Pada Ishak dipersembahkan di atas Gunung Moria, usia dia bukan belasan tahun. Tetapi saya percaya 33 tahun saudara. Membayangkan pada saat dia dituntun Abraham dan dia diikat saudara. Ishak itu diikat. Dia tidak berontak sama sekali. Dan izinkan Abraham untuk menyembeli dia. Itu menggambarkan betapa berserahnya Ishak kepada atau tunduk kepada Abraham. Dan menyatakan juga bagaimana Yesus tunduk kepada siapa? Kepada Bapa yang di surga. Kita melihat perjanjian lama ini, kalau kita pelajari, kita melihat hal-hal yang indah, yang profetik. Dan juga jika kita mengerti, kita akan lebih mengapresiasi pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Lebih kita mengerti perjanjian lama dan kita melihat begitu baiknya Tuhan di dalam Kristus, nah kita akan lebih bersyukur kepadanya. Amin saudara. Amin saudara. Karena umat perjanjian baru mempunyai perjanjian yang jauh lebih baik dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu dibatalkan karena tidak sebaik perjanjian baru. Perjanjian baru hidup di dalam roh, Roh Kudus ada di dalam kita. Perjanjian lama, umat perjanjian lama, saudara dengar, tidak memiliki privilege seperti itu. Mereka tidak lahir baru, mereka tidak mengalami lahir baru di dalam diri mereka. Tetapi umat perjanjian baru, dengar baik-baik, Allah tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu saudara, seharusnya tidak ada alasan kalau kita setiap hari stres, amin saudara. Karena roh Allah di dalam kita memberi sukacita dan kuasa kebangkitan. Nah hari ini kita melihat sesuatu hal yang luar biasa lagi. Kita akan melihat Yehova Rafa. Yehova yang menyembuhkan saudara. Kita melihat di pasal 15 ceritanya pertama kali nama ini muncul Yehova Rafa. Tidak kebetulan ada kita sampaikan firman pada hari ini. Karena saya percaya banyak yang butuh kesembuhan. Mari kita melihat di Mara, di Elim, pasal 15 ayat 22. Keluaran 15, 22. Kalau bisa kita baca bersama, 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23 sama-sama saudara. Sampailah mereka ke Mara,
tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang, akulah Yehova Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, bukan kebetulan saudara, peristiwa ini terjadi setelah mereka menyeberang saudara. Laut Merah itu di mana Tuhan adakan apa? Mukjizat yang dahsyat. Amin saudara, membelahkan Laut Merah. Dengan mengangkat tongkat saudara, di mana Firaun sedang mengejar mereka saudara. Apa yang terjadi di pertengahan, umat Israel sangat takut. Firaun mendatang membunuh dia. Tetapi Tuhan katakan jangan takut, karena tiang awan yang di depan umat Israel yang membimbing mereka ini saudara, tiba-tiba tiang ini pindah ke belakang umat Israel. Sehingga apa yang terjadi bagi bangsa, bagi tentara Firaun menjadi kegelapan. Tiang ini luar biasa saudara. Tiang ini berdiri di antara umat Israel dan tentara Mesir, Firaun. Apa yang terjadi? Mesir di sini jadi gelap. Tetapi umat Israel jadi terang. Apa artinya? Tuhan selalu memberi terang bagi kita. Amin saudara, haleluya. Bagi umatnya yang dia percaya, yang dia kasihi, dia selalu memberi terang. Amin. Saudara, siapa yang suka gelap? Gak ada yang suka gelap, kecuali mau tidur. Tapi bayangkan saudara, kalau tiap hari gelap saudara, stres habis saudara. Betul? Tetapi Tuhan beri kita terang. Amin saudara, kenapa? Karena Tuhan mau kita berjalan di dalam terang. Di dalam terangnya tidak ada kegelapan. Di dalam terangnya ada kemenangan. Amin, dengar saudara. Di terang, dalam terangnya tidak ada belenggu. Tetapi kemerdekaan. Saudara, semua dosa dikerjakan di dalam gelap. Betul? Hanya di dalam gelap dosa itu terjadi. Tetapi pada saat Tuhan menerangkan, semua yang gelap akan lari habis. Amin saudara. Dan apa yang saya mau sampaikan saudara? Setelah itu saudara, umat Israel melewati Laut Merah. Dan arkeologi menemukan saudara, di laut itu, setelah umat Israel lewat, seberang, menyeberangi laut, kemudian Tuhan perintahkan, angkat tongkatmu lagi Musa, dan kemudian apa yang terjadi? Laut itu menutup dan membunuh semua tentara. Barusan ini saya baru kelihatan saudara, ternyata saudara, di Laut Merah itu ternyata ada jembatan di bawah laut. Jadi kalau laut itu kan dalam ya. Gak mungkin mereka tuh turun begitu dalamnya ratusan meter ke bawah. Ternyata Tuhan sudah siapkan sebelum dunia dijadikan. Pas terbukanya saudara, ada jembatan di bawah laut. Istilahnya agak tinggi. Dan jembatan ini memimpin mereka melewati keseberangnya. Luar. Saudara bayangkan, sebelum Tuhan jadikan dunia, Tuhan sudah siapkan jembatan ini menantikan umat Israel untuk menyeberangi. Haleluya. Saya mau saudara dengar, kalau Tuhan siapkan umat Israel dengan semua jalan keluar, bagaimana dengan saudara yang Tuhan telah mati dan tebus? Bukankah Tuhan akan siapkan jalan yang luar biasa di depan saudara? Beri tepuk tangan, haleluya. Kadang saudara kita melihat ini laut, gimana ada jalannya. Nanti dulu. Pertama gue mau nyatakan kuasaku dulu.
gue udah siapin nih bagi saudara. Tuhan bilang, aku telah siapin semua yang terbaik. Yang penting saudara beriman dan melangkah sesuai dengan pimpinan awan. Pimpinan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada saat Musa mengangkat tongkatnya. Pada saat kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Laut itu terbelah dan jalan itu dinyatakan bagi saudara. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saudara, semakin kita baca firman semakin luar biasa. Sudah tidak kebetulan setelah itu apa yang terjadi saudara, kita melihat pasal 15 setelah mereka lewat penuh dengan sukacita. Amin. Kemudian memimpin umat Israel bersama siapa? Dengan orang Israel menyanyi. Semua ini Miriam dengan tamborinnya. Wah, memuji. Apa dia memuji? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin saudara. Ayat 2 ya kan? Ia telah menjadi keselamatanku. Menyanyi bersuka cita. Artinya apa saudara? Inilah setelah kita lahir baru. Saudara harus tahu. Melewati laut adalah suatu gambaran baptisan. 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Coba kita bacakan. Semuanya lambang menunjukkan kehidupan kita di perjanjian baru. 1 Korintus pasal 10. Apa dikatakan? Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah. Dan dalam laut. Dalam awan dan. Jadi melewati Laut Merah itu yang Tuhan bukakan, itu adalah gambaran di mana umat Tuhan dibaptis. Bukan saja di perjanjian lama, di perjanjian, maksud saya bukan perjanjian baru, perjanjian lama pun sudah dinubuatkan. Keselamatan, bebas dari Mesir, lewat Laut Merah, baptis, kemudian pujian penyembahan keluar dari hati kita yang terdalam. Amin, saudara. Saudara, umat Tuhan seharusnya umat yang senang memuji dan menyembah. Tuhan mengajarkan kita untuk memuji, menyembah. Musa, Miriam, tamborin langsung memuji dan menyembah setelah mereka lewati Laut Merah. Luar biasa, amin saudara. Saya dulu gak gitu suka nyanyi, paling nyanyi karaoke. Nyanyi lagu dunia, setiap kali lebih dengar lebih stres. Lagu rock saya dengerin. Bukannya terlepas saudara, lebih stres. Besoknya aduh stres habis-habisan. Saudara dengar, lagu dunia menekan jiwa kita. Saya bukannya enggak setuju saudara karaoke, saya cuma tahu. Dampak dari kita menyanyikan lagu dunia adalah menekan jiwa kita. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara dengar lagu dunia yang suka serap rock. Atau yang Teresa Teng, makin dengar makin stres. Tetapi jika kita mulai menyanyi, memuji Tuhan, amin saudara, semua stres akan tinggalkan kita. Amin saudara. Maka saudara datang ke gereja, haleluya. Usaha datang dengan awal. Amin saudara, jangan terlambat hanya dengar firman. Saya tahu, saya juga senang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih membuat kita senang adalah memuji, menyembah dia. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan. Amin saudara. Datang dengan saya tidak bisa habis tekan-tekankan saudara. Datang awal. Belajar memuji dia. Amin saudara. Kita angkat. Aduh pak ngamut pak. Ngamut. Pak Jer ngamut saya ngamut. Saudara justru gak mood. Kita mau mood. Amin saudara. Emosi kita. Kedagingan kita. Kita harus tekan. Kalau kita mau terobosan. Kita harus berani ambil keputusan. Amin saudara. Melangkah. Selalu saya lihat di dalam firman Tuhan. Hanya pada saat kita melangkah dalam iman, baru kita melihat terobosan. Kita gak bisa menanti-nanti, Tuhan nanti dulu, nanti dulu. 10 tahun tetap nanti, stres, lebih hari lebih berat sudah. Umat Tuhan, kita diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin saudara, tidak untuk stres. Amin saudara. Mari saudara, dan apa yang terjadi saudara berikutnya, kita baca setelah pujian penyembahan. Umat Israel datang ke satu tempat. Apa yang terjadi? Tidak bisa diminum airnya. Di mana? Di Marah. Makanya mereka marah-marah. Kenapa mereka marah-marah?
Pertama mereka gak ada minum. Udah kehausan, gak dapat minum, marah? Marah. Kenapa marah-marah, saudara, orang marah-marah? Kepahitan. Saudara bayangkan, dengar baik-baik. Saya baru dapat pewahyuan luar biasa. Lihat kehidupan kita. Lihat kehidupan umat Israel. Mereka menjadi budak 400 tahun. Tiap hari dilakukan yang tidak adil, betul? Hati mereka apa? Hati mereka apa? Kesel. Bawaannya? Ya marah-marah. Seperti kita. Dikit-dikit marah, bersungut-sungut. Ya kan kok ini begini sih, kok itu gak bagus, kok ini. Ini semuanya gak ada yang bagus. Bukan luarnya gak bagus. Hati kita belum dijamah. Dan lucunya, saudara, kenapa Tuhan katakan, aku Yehova Rafa. Sedangkan mereka enggak sakit, saudara. Sakit enggak? Sakit? Enggak sakit. Kenapa Tuhan nyatakan nama Yehova Rafa pada saat mereka sehat-sehat kok? Mereka tidak sakit fisik. Mereka sakit mana? Sakit jiwa. Sakit jiwa adalah akar dari segala penyakit, saudara. Berapa tahun yang lalu, saudara, Tuhan hanya mengaruniakan saya kesembuhan, yaitu sakit batin. Saya doakan orang sembuh sakit batin, sakit fisik. Kok gak sembuh-sembuh didoakan, saudara? Saya pernah berseru kepada Tuhan, Tuhan, mana karunia kesembuhan? Saya mau lihatnya orang yang, yang kayak Pastor Aaron dong, ya kan? Tumor hilang, ya kan? Waduh, sakit kepala hilang, ya kan? Sakit mah disembuhkan. Saya maunya kayak begitu. Tuhan mulai bicara. Yang lebih penting jiwa itu disembuhkan. Wah, saya gak terima, saudara, Tuhan ngomong begitu. Gak ngerti, ya kan? Kita kan bisa begitu. Ngotot sama Tuhan. Aku gak bisa terima Tuhan. Cih, marah-marah sama Tuhan. Tuhan, saya maunya yang kayak Benny Hinn dong. Yalah Benny Hinn. Lihat tuh orang sembuh luar biasa. Iya, saya mau kayak Benny Hinn. Tuhan diamin aja. Saya marah-marah juga. Marah. Kecewa sama Tuhan. Kecewa dengan situasi. Kecewa dengan kekurangan. Barusan puji Tuhan. Barusan telah melihat perkara besar yang Tuhan lakukan di atas Mesir. Laut ditebelakan, dibelakan oleh Tuhan. Saya mau tanyakan di mana mukjizat sebesar itu sudah pernah terjadi. Pas lewat gak berapa hari kurang air udah marah. Kasih tahu kiri kanan lu, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, jangan stres. Saudara dengar baik-baik. Tuhan terutama menyembuhkan mana? Apa yang terjadi? Dia katakan Musa, sekarang lempar. Sebenarnya bahasa Indonesia nggak tepat lagi, saudara. Dia kan lempar kayu kan? Kalau bahasa sebenarnya lemparkan pohon. Pohon itu adalah Tuhan Yesus digantung di atas kayu, sesuai atas pohon. Orang disembuh, disalibkan itu adalah pohon. Adalah lambang salib. Apa artinya? Lemparkan pohon itu ke air. Setelah Tuhan lemparkan pohon itu ke air, apa yang terjadi? Air itu menjadi. Karena di atas kayu salibnya, dia telah membayar segala harga dan mengampuni kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada pengampunan itu yang membebaskan kita. Selama ada ganjalan dalam hati kita, saudara, tidak ada terobosan. Tuhan menantikan, saudara ingat berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang Phoenician, Syrophoenician, yang seorang wanita yang Tuhan katakan besar imanmu. Kenapa Tuhan katakan dia besar imannya, kalau saudara ingat? Karena setiap kali dia tolak, dia tidak putus asa, dia datang kepada Tuhan. Ingat, sampai dikatakan Tuhan, kau anjing. Ya gak apa-apa. Sudah datang kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, mungkin menghadapilah hal-hal yang menyakiti hati kita. Tapi jika kita mau dapatkan suatu terobosan dalam hidup, amin saudara, harus datang ke Yehova Rafa. Minum airnya yang sudah digantikan menjadi manis. Yang marah-marah, saudara, tanggalkan. Amin, saudara, disalibkan. Ingat apa yang Tuhan kerjakan. Amin, saudara, salib itu masuk ke dalam diri kita.
kita menyalibkan kedagingan kita. Amin, saudara, apa yang terjadi? Maka sukacita itu akan mengalir di atas kita. Haleluya, Jehova Rafa, saudara. Saudara, saya mau ulangi apa yang telah ditemukan oleh John Hopkins Hospital. Yang paling terutama di dalam riset kedokteran, saudara. Dan mereka mendapatkan kesimpulan yang luar biasa. Dikatakan ternyata sakit kanker bukan saja sakit fisik, disebabkan fisik katanya. Bukan saja makanan, tetapi ternyata disebabkan oleh sakitnya. Jiwa yang tertekan. Jiwa apalagi yang penuh kepahitan, saudara. Yang tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara. Marah, marah. Kita dimarah-marah nih. Nah, itu terpendam lama, saudara. Akhirnya apa terjadi? Parit di dalam kita. Mulailah muncul segala macam penyakit. Saudara, Tuhan Yesus berapa ribu tahun yang lalu sudah mengajarkan kita. Amin. Ampuni. Lepaskan. Amin, saudara. Pernah nonton Frozen? Siapa yang nonton Frozen? Let it go. Let it go. Let it go. Lepaskan. Amin, saudara. Lepaskan yang lalu. Amin. Katakan gitu. Angkat tangan gitu. Lepaskan. Amin. Lepaskan. Minum air yang manis. Air kehidupan. Yang memancar dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Minum itu. Kalau kita mau melihat Yehova Rafa, saudara, dengar baik-baik. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang, gak usah makan obat, antibiotik, buang-buang duit. Kumpulkan uang itu, masuk ke persembahan kantong. Amin, Tuhan sembuhkan. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, dengar baik-baik, saudara. Tuhan nyatakan Yehova Yireh pada saat umat Israel sehat. Rafa, maaf. Rafa, sehat. Gak ada sakit penyakit. Tetapi akan timbul sakit penyakit. Kalau mereka tidak benarkan jiwa mereka di hadapan Tuhan. Dengar, sudah dengar. Setelah keselamatan, baptis, kemudian apa? Pujian penyembahan. Itu salah satunya kunci di mana, saudara. Pujian penyembahan adalah satu pekerjaan yang luar biasa. Pada saat kita puji menyembah, hadirat Tuhan turun menyembuhkan hati kita. Saudara, kesembuhan batin banyak datang pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Lihat. Kapan kita mulai dijamah Tuhan? Pada saat kita tenggelam di dalam kasihnya, dalam pujian penyembahan. Amin, saudara. Pada saat kita lupa sekitar kita, dan kita hanya memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Hadiratnya turun dan menjamah hati kita. Yang sakit, yang hancur, yang remuk, Tuhan sembuhkan. Kalau jiwa kita sehat, saudara, imun kita kuat, imunitas kita. Tidak mudah sakit penyakit itu datang. Saudara, Tuhan dari pertama kalinya tidak mau umatnya mengalami sakit penyakit. Jelas sekali. Dia mau umatnya hidup segar. Amin, saudara. Luar biasa. Ini di perjanjian lama. Bayangkan di perjanjian baru. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, saudara. Pertama, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Luka batin karena penolakan, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lihat kan? Orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Hancur hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang. Tawanan kepada orang-orang. Yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan menyembuhkan hati yang hancur. Mungkin penolakan, mungkin situasi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi saya tahu semua orang Kristen pernah disakiti. Sakitinya berat-beratan, babak belur. Amin, saudara. Saya pernah disakiti. Istri saya disakiti. Makanya puji Tuhan, gereja adalah tempat orang sakit hati. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi jangan sakit hati
terus-terusan. Amin, saudara. Katakan setelah ini kita menjadi umat yang sudah dipulihkan. Haleluya, beri tepuk tangan. Haleluya, jangan izinkan iblis menindas kita siang dan malam. Letakkan semua kekecewaan kita di bawah kaki Tuhan. Amin. Letakkan, salibkan kedagingan kita. Dan ngotot Tuhan, saya mau dalam mendapat kemenangan dalam Tuhan. Semua kita loh kepahitan. Saya tidak tahu siapa yang tidak pernah dipahiti, disakiti, saya tidak tahu. Hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan lebih disakiti lagi. Orang yang melayani Tuhan lebih disakiti lagi. Apa bedanya adalah, saudara, mereka tidak lagi mau disakiti. Mereka sudah kebal. Amin, saudara. Kenapa? Karena mereka selalu dalam hadirat Tuhan. Mengerti. Amin, saudara. Mau kebal? Kebalah dalam hal itu. Jangan mudah ditersinggung. Jangan mudah disakiti. Maka Yehovah Jireh, apa dikatakan? Maka semua sakit penyakit tidak akan datang di atasmu. Luar biasa kan, saudara? Semua sakit penyakit tidak akan datang di atasmu. Kemudian yang berikutnya, saudara, mari kita melihat. Yehovah Rapa, Tuhan sembuhkan apa? Yang mundur rohaninya. Yeremia 3 ayat 22. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Atau yang jauh, sebenarnya murtad gak bisa kembali lagi. Tetapi yang sudah jauh. Murtad itu sebenarnya gak bisa kembali lagi. Jadi bahasa terjemahannya ini keliru. Backslide artinya yang mundur, yang jauh dari Tuhan. Kenapa? Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, kami datang kepadamu. Sebab engkaulah Tuhan. Kenapa bisa jauh? Kenapa bisa jauh dari Tuhan? Karena hilang pengharapan. Orang jauh dari Tuhan karena kecewa. Mungkin doa kita tidak dijawab. Mungkin apa yang kita inginkan belum kita dapatkan dari Tuhan. Kita kecewa, kita katakan, Tuhan sudah, I've enough. Saya tidak mau lagi. Mana doa saya berapa lama tidak dijawab. Kenapa ini begitu, kenapa ini begitu. Saudara, banyak kali karena kita tidak mengenal caranya Tuhan bekerja. Kita tidak mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita, saudara, sehingga kita mudah kecewa. Tapi pada saat kita mengerti cara Tuhan, bagaimana kita mendapatkan jawaban Tuhan, maka kita akan mengerti, oh ini ternyata demikian. Saya mau kasih tahu kuncinya. Pertama, terobos dulu di dalam jiwa kita. Amin, saudara. Ini terobos, di luar akan terobos. Amin, saudara. Hati kita dulu, kita datangkan suatu terobosan. Memiliki konsep Tuhan yang benar. Bersekutu. Iman. Merenungkan firman. Benarkan dulu kita istilahnya. Amin, saudara. Motif kita, kita perihara. Kita lihat dulu motif kita apa. Kedua, tujuan kita apa. Ketiga, keangkuhan kita mungkin. Sikap kita yang tidak baik. Kesetiaan kita, mungkin kita belum sesungguhnya setia kepada Tuhan. Sehingga yang menghalang bukan Tuhan. Menghalang itu siapa? Roh jahat. Sudah dengar? Kalau kita di surga, saudara. Saat kita minta, kita dapat, saudara. Terus terang. Atau pada zamannya Eden, kita doa apa, kita dapat, saudara. Tetapi yang menguasai bumi ini ada. Roh-roh jahat yang di udara, saudara. Ini yang menghambat. Ini yang selalu menghambat berkat Tuhan. Menghalang. Malaikat mau turun, dia menghalang. Nah, butuh doa. Nah, pada saat kita doa, enggak sekali saja kadang-kadang, saudara. Karena kita masih perlu dikuduskan lagi. Amin, saudara. Makanya saudara lihat, orang anak Tuhan yang hidupnya kudus, kenapa doanya begitu cepat? Tek, 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 karena dia sudah benar. Nah, di sini kuncinya, saudara. Bukan berapa banyaknya doa, tetapi sejauh mana kita menguduskan diri kita. Dan mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, saudara. Ini penting sekali saya mau sampaikan. Dan apa yang terjadi setelah ini, saudara, lihat ya, saudara. Tentunya sakit penyakit, Mazmur 103 ayat 3. Pertama, Tuhan katakan dari penolakan kita disembuhkan dari karena jauh oleh Tuhan sehingga kita tidak dapat suatu jawaban. Dan ketiga, karena sakit penyakit.
Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kemudian orang yang sakit fisik, amin saudara, di mana seperti saudara lihat Tuhan sembuhkan umatnya secara fisik, kanker, kepala sakit, atau apapun yang membelenggu kita. Amin saudara, karena Tuhan telah membayar semua harga itu saudara. Dan setelah itu apa yang terjadi? Lihat saudara, tidak kebetulan setelah keluaran 15, setelah mereka disembuhkan di Elim, di Mara dan di Elim, di Mara maksud saya, sesudah itu ayat 27, sampailah mereka di Elim. Lihat kan, penyegaran itu datang. Dengar saudara, penyegaran itu dah. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu mereka berkemala di sana di tepi. Setelah kita mau melepaskan semua pengampunan, amin saudara. Setelah kita mau lepaskan semua itu kepada Tuhan, apa? Kita masuk Elim, penyegaran itu terjadi. Karena itu adalah oasis. Di mana di padang gurun saudara, di situ terdapat mata air. Amin saudara. Pohon-pohon, amin saudara. Kita setiap tahun juga mau pergi church camp, amin saudara. Mana kita mau pergi? Tentunya gunung-gunung, tempat dingin, ya kan? Ada pohon. Disegarkan. Amin, saudara. Lihat saudara yang sudah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Gimana? Segar, kan? Ya kan? Langsung meluap, langsung sukacita. Itu Elim, saudara. Jangan marah-marah ya di Mara. Jangan tinggal di Mara. Masuk ke Elim. Lihat saudara apa yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi di pasal 16. Mana mulai diturunkan, diberikan oleh Tuhan. Mereka kelaparan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan, apa? Bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dengar baik-baik saudara. Baptisan, pujian, kesembuhan, kemudian apa? Bukan firman tapi apa? Mana pencukupan dari Tuhan. Secara ilahi kebutuhan jasmani kita mulai Tuhan cukup. Bukan saja jiwa tetapi juga semuanya Tuhan mencukupi secara ilahi. Sudah dengar baik-baik. Mulai saat ini umat Israel tidak perlu pusing lagi akan kebutuhan mereka sehari-hari. Selama mereka mengikuti Tuhan tiap pagi mana itu akan turun. Bayangkan saudara. Saudara gak usah perlu takut lagi. Sudah ada bisnis nih gak perlu takut lagi. Tiap hari ada langganan datang terus. Senang gak? Mana akan datang terus. Amin saudara. Mau yang seperti gitu. Ini gimana? Lepaskan. Amin saudara. Lepaskan. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Sudah dapat sesuatu luar biasa. Yehova Rafa. Pada saat kita izinkan dia menyembuhkan hati kita. Amin saudara. Apa yang terjadi? Elim, penyegaran. Amin. Kemudian apa? Pencukupan mana setiap hari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Nah kita masuk berikutnya. Apa? Yehova Nisi. Saya mau jatuhkan dua nama hari ini. Tadi Yehova Rafa. Dan kemudian di pasal berikutnya Tuhan nyatakan Yehova Nisi. Dia adalah panji keselamatan. Lihat saudara. Pasal 17. Setelah mereka keluar dari Meriba. Kemudian ayat 8. Ini pertama kali mereka bertempur dengan musuh. Pertama kali. Dikatakan lalu datanglah orang Amalek. Dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua. Pilihlah orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku yang berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang
Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Setelah itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan namainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia katakan tangan ini di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun menurun. Yehova Nisi. Sudah tadi kita bacakan kenapa nama ini penting. Sebab pertama mereka berperang. Sudah. Dengar, kita tidak akan dapat berperang melawan musuh kalau kita belum disembuhkan. Kita tidak dapat berperang melawan musuh kalau kita belum dapat supranatural secara berkat Tuhan, kita belum mengalami kebaikan Tuhan. Tapi pada saat haleluya, amin saudara, umat Israel telah mengalami semua itu, amin saudara, musuh datang melawan Amalek, dengar baik-baik. Siapa Amalek? Amalek adalah musuh kita yang menghindari tanah perjanjian untuk kita duduki. Berarti mereka selalu menghalang untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Visi, misi, tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kita selalu dihalangi oleh Amalek. Amalek adalah Haman di kitab Ester. Haman itu Ester, saudara. Yang mau segenap membunuh semua orang Israel. Itu adalah Agag. Agag itu adalah Amalek. Jadi bagi umat Israel musuh terbesar adalah Amalek. Amalek mau memusnahkan Israel. Setan mau menghindari berkat Tuhan turun di atas kita. Nah, kita melihat di sini berperang melawan Amalek bukan kekuatan kita. Benar? Musa gak ikut turun perang. Tuhan perintahkan naik ke atas bukit. Apa? Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Apa artinya angkat tangan, saudara? Karena dia adalah panji keselamatan. Tinggikan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Kalau kita tinggikan Tuhan dikatakan, maka Tuhan akan mengumpul orang-orangnya ke tempat kita. Amin, saudara. Kita angkat tangan. Pada kita angkat, saat kita angkat tinggikan Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Yosua adalah Yesus, sama Yosua Amasya. Yosua itu namanya keselamatan. Dia yang berperang. Amin saudara. Saudara tidak berperang, dia yang berperang. Bagaimana kita menang? Pada saat kita meninggikan nama Yesus. Haleluya, beri tangan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kenapa setiap kali saya bilang, mari kita angkat tangan. Sebab pada saat kita angkat tangan, haleluya, kita izinkan malaikat Tuhan bekerja di atas kita. Amin. Yehova Nisi. Maka saudara tahu gak kenapa umat Israel angkat tangan saat mereka berdoa? Karena pada saat kita angkat tangan, kita perintahkan malaikat, silakan bekerja, silakan berperang, aku berserah kepada Yehova. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Dalam peperangan Tuhan suruh Musa naik ke gunung. Kenapa saudara? Duduk. Apa duduk? Berhenti, istirahat, jiwa tenang. Amin saudara. Kita tidak dapat berperang kalau jiwa kita tidak damai. Roma 16:20. Lihat saudara, hari ini saya mau ajarkan sesuatu tentang doa. Semoga Allah, sebenarnya bukan sumber damai. Semoga Allah
damai sejahtera. Enggak ada sumber. Semoga Allah damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saya mau tanya, kenapa damai sejahtera Tuhan yang mengalahkan iblis? Kenapa enggak mengatakan semoga Jehovah Nisi menghancurkan? Jehovah atau El Shaddai menghancurkan. Kenapa Allah damai sejahtera? Dengar, Allah telah mengalahkan musuh nomor. Kedua, waktu kita berperang, siapa yang mendatangkan kemenangan? Pada saat kita masuk damai sejahtera perhentian, Allah mulai bekerja. Banyak kita tuh tidak mengerti. Waktu kita doa, pada saat kita gelisah, kita lagi khawatir, kita tidak percaya kepada Tuhan, kemudian kita doa, kenapa enggak terobos-terobos? Sudah tahu enggak kapan kita terobos? Pada saat jiwa kita masuk hadirat Tuhan, di mana damai sejahtera Tuhan turun di atas kita, maka saudara, disitulah kemenangan mulai terjadi. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, dengar, this is important. Ini hal yang penting. Kita doa gelisah, Tuhan, 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 Tuhan. Atau ketakutan, aku enggak percaya saudara. Pertama-tama saudara, kalau mau lihat doa saudara efektif, tenangkan jiwa saudara. Be still and know that I am God. Tenangkan jiwa, ternyata itu paling susah saudara. Siapa tahu paling susah menenangkan jiwa. Susahlah, keadaan makin susah. Aduh, rental gue udah mau bayar. Tuhan, gimana gue tenang jiwa yang benar aja. Besok kredit card. Besok harus bayar ini, besok harus bayar itu. Gimana tenangnya? Yang benar aja tuh Pak Yeremia. Setiap kali tanya Pak Yeremia, tenang, tenang. Tenang apa? Tenang apa? Gimana tenangnya? Besok perlu uang. Amin, saudara. Disinilah seninya, amin. Seninya datang kepada Tuhan. Puji dia dulu, amin. Haleluya. Jangan pusingin dulu. Tuhan, gue datang. Besok mah masih lama. Tuhan ciptakan bumi sehari aja. Masa berapa jam cuman ratusan juta Tuhan gak bisa sih. Cie, beriman datang. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Kami memuji kebesaranmu. Wah, Tuhan bilang, dua anak gua lah dahsyat, amin. Michael siap-siap, Gabriel siap-siap. Cie, ya kan? Jangan kita gelisah. Tuhan juga, ini anak ngapain nih gelisah, ya kan? Gak bisa. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Nami saudara nyanyi terus gak berhenti-berhenti. Bahasa roh nyanyi lagi, tau-taunya udah 3 jam. Gue minta apa? Gue lupa gue minta apa nih. Tau-taunya telepon datang. Lu perlu uang nih, ini gue kasih. Cie, ya kan luar biasa. Amin saudara. Gelisah gimana terobos. Saudara, tiap hari kita hidup dalam kegelisahan. 2 minggu lagi masih takut. Gelisah. 13 hari lagi. Aduh Tuhan, tinggal 13 hari ini. 12 hari. Aduh Tuhan. 12 hari gue mesti. Ya 12 hari. Tuhan ciptakan segenap langit dan bumi. 6 hari. Tapi kita mulai awal bulan udah khawatir. Khawatir terus. Akhirnya sepanjang tahun. Khawatir mah cepet tua. Jangan khawatir, jangan kamu. Saya mau tanya, siapa yang khawatir bisa mendatangkan terobosan? Kasih tahu dulu. Siapa yang gua khawatir ada terobosan? Ternyata gua khawatir itu hari ya, gua diberkati loh. Ada nggak? Aduh, stres. Ini nggak pernah, ini selalu tekuk ini. Terus terobos. Kasih tahu saya dong. Yang saya tahu, gak ada yang terobos. Saat kapan kita terobos? Saat Tuhan masuk ke hati kita. Pada saat kita damai sejahtera. Pada saat kita melihat dia dalam ketenangan hati kita. Now I know you are God in the midst of me. Terobos itu dan. Amin. Jehovah Nisi, angkatlah tangan. Angkatlah tanganmu saudara.
Pada saat kita berdoa, lihat Musa takut, dia duduk di batu karang. Apa artinya? Aku berdiri di atas Tuhan Yesus, janjimu, dia duduk. Itu adalah perhentian. Tuhan katakan, lu mau perang menang, bukan lihat football nih, football. Kalau football kan begini, udah mau gol, berdiri, ayo, ayo, ayo. Tuhan gak gitu, duduk, oke duduk Tuhan, duduk. Tenang ya, tenang ya, tenang. Angkat tangan, angkat tangan. Capek Tuhan. Ada dua malaikat asistennya. Harun, Hur, pegang tangan Musa. Iya, pegang. Dipegangin, ya men. Akhirnya apa? Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Yosua berperang. Sudah saya gak mau berperang. Yang saya perangin adalah menenangkan jiwa. Tiap pagi saya harus menenangkan jiwa dulu dengan masuk dalam doa. Amin saudara, yang paling efektif, tinggikan nama Tuhan, beriman kepada-Nya. Memuji dia adalah senjata yang paling dahsyat, makanya saya tidak bisa, saya selalu harus tekankan dalam hidup saudara. Saya bisa lihat apakah saudara ada the praise and worship lifestyle, lifestyle of praise and worship, kehidupan memuji. Saya bisa lihat, minggu lihat aja, lihat. Saya lihat kan selalu lihat belakang. Oh iya ada yang puji, ada yang begini. Kita mau kemenangan, janganlah ada kepahitan dalam hati. Amin. Jangan. Jehova Rafa dinyatakan pada saat umat Israel. Bukan sakit, tetapi kekurangan air kehidupan. Segala sesuatu pahit, karena hati kita pahit. Kita bisa menjadi pahit bukan karena orang gak baik. Karena mata kita tuh, karena hati kita cemar pahit. Kita lihat siapa juga pahit. Makanan juga gak enak. Saya kalau stres gak bisa makan, saudara. Tanya istri saya. Makanan paling enak, restoran, bebek, begini. Makan gak enak banget ya. Bukan gak enak, kitanya gak enak. Hatinya pahit, gak jadi daging. Udah bayar mahal lagi restoran. Ya kan? Coba kita suka cita, haleluya, warteg juga jadi, haleluya, warteg enak, warteg enak, enak warteg, kuman mati di dalam. Amin saudara, saudara bayangkan orang kaya sakitnya berat-berat, darah tinggi, gak bisa tidur. Saudara, dengar nih, mattressnya, tau gak mattress, apa tuh, kasur itu puluhan juta loh saudara, gak bisa tidur, kasur itu empuk gak bisa tidur, rumahnya mewah. Stres, gak bisa tidur. Ngerokok, iya kan saudara? Orang dalam Tuhan, papan juga ditidur, sampai ngorok-ngorok. Saudara, begitu luar biasanya Tuhan kita, amin. Saya mau katakan sesuatu. Semua yang dihendaki hidup saudara, sudah disiapkan di dalam Tuhan Yesus. Ternyata bukan barang yang kita butuh, tetapi Yesuslah yang kita butuh. Dengar. Udah berapa banyak nama Tuhan kita sampaikan. Ini adalah nama yang berapa saya juga lupa. Tapi hari ini kita sampaikan Jehovah Rafa. Dia menyembuhkan. Jehovah Nisi, dia yang berperang bagi saudara. Amalek adalah musuh pertama yang dia hadapi. Tuhan sudah ajarkan bukan dengan kuat kuasamu, tetapi di dalam penyerahanmu. Pada saat engkau angkat tanganmu dan memandang aku, maka aku yang mendatangkan kemenangan. Malaikatku aku utus mengurapi Yosua dan mengalahkan musuh. Kenapa kita selalu khawatir? Kenapa kita selalu dikalahkan? Karena kita tidak pernah membawa Yesus dalam hidup kita. Pada saat kita sakit, kita selalu melihat yang lain. Kita mencari jawaban di luar Tuhan. Tetapi kenapa tidak kita langsung mencari Tuhan? Amin dan wajahnya. Tahun-tahun saudara saya mengalami kesembuhan ilahi. Ada hal-hal sakit ya Tuhan izinkan. Tetapi saudara yang saya tahu. Anak saya sakit. Mereka tidak kenal. Sampai saat ini di rumah gak ada antibiotik. Gak ada dekolgen. Adanya firman dan doa. Amin saudara. Karena Yesus adalah segala. Tapi kalau mau menikmati kebaikan Tuhan saudara dengar. Maka harus ikut perintahnya. Tadi dikatakan apa? Kita baca sudah. Keluaran 15, 26. Firman-Nya katakan apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan,
Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang akulah Jehovah Rafa. Bukan penyakit 10 tulah, tetapi adalah segala penyakit yang di dunia. Mesir itu adalah gambaran dunia, berarti penyakit dunia apapun tidak akan menimpa kita. Apakah saudara percaya umat Israel selama 40 tahun di padang gurun mereka bersungguh-sungguh, tapi karena Tuhan tetap mengasihi saudara, dengar, dikatakan tidak ada yang sakit, yang ada langsung mati, tapi gak ada yang sakit. Mereka tidak ganti sendal saudara, bayangkan saudara, bajunya gak pernah diganti, tapi saat mereka besar sendalnya ikut besar. Aduh, siapa yang bisa, siapa yang jual sendal ikut besar waktu kaki kita besar? Ada yang jual di sini? Pasti gak laku. Sebab orang maunya fashion. Setiap bulan mesti ada sendal baru, sepatu baru. Di padang gurun, saudara, pakailah satu pasang sepatu. Amin, saudara. Jangan shopping maksudnya. Kalau kita dengar suaranya, ikut perintahnya dalam firman Tuhan, dia bilang tidak ada sakit penyakit yang bisa menimpa. Saudara percaya? Saya percaya 100%. Saya pernah ceritakan tentang John G. Lake, saudara, dia melayan di Spokane, kota Spokane di Amerika. 100.000 orang disembuhkan secara ilahi, menjadikan kota itu pada zamannya tersehat di seluruh Amerika. Anak-anaknya, saudara, pernah diinterview oleh Robert Sladen, anaknya dari pendeta John G. Lake. Pada saat mereka sakit, mereka teringat, aduh, alangkah baiknya ayahku di sini. Karena yang mereka tahu, setiap penyakit pada saat ayahnya tumpang tangan pasti luar biasa. Itulah Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Kenapa John G. Lake bisa begitu dipakai Tuhan, saudara? Orang mati yang kiri kanan, Mazmur dikatakan 1.000 mati di dan 10.000 di sisi, tapi tidak akan menimpa aku. Dia masuk ke Afrika, sedang ada tulah terjadi. Orang pada mati, dia bilang, aku hidup di dalam roh kehidupan. Dia masuk, saudara. Dia tidak diserang sakit pun apapun. John G. Lake itu sudah menyata. Itu hidupnya masih puluhan tahun yang lalu. Dia sudah mengerti betapa hebatnya. Hebatnya kuasa umat Tuhan di perjanjian baru. Amin, saudara. Beri tepuk tangan, saudara. Kenapa kita masih belum? Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Saudara, banyak cerita yang mau sampaikan. Saudara, kenapa pada saat ini ada cerita yang terakhir. Aduh, ceritanya gak habis-habis. Dengar satu kali lagi cerita. Amin, saudara. Saya mau berikan terbaik. Seorang ibu yang telah pernah bekerja di kerajaan Inggris. Dikasih penghargaan oleh kerajaan Inggris. Nah, karena dia tidak bisa baca penghargaan itu, saudara, dia mati kelaparan di apartemen atau di rumahnya. Setelah mati berapa hari baru ketahuan, ini cerita benar. Dan orang masuk paksa buka pintu, ternyata ini orang mati. Mati kelaparan, saudara. Dan herannya, saudara, mereka lihat di tembok ada penghargaan, selain penghargaan ada warisan yang diberikan kerajaan Inggris kepada dia. Jumlahnya besar, tapi dia tidak bisa baca, dia tidak memakai itu, mengambil uang di bank. Mati ke, maknanya apa? Banyak orang Kristen hidup kesulitan, sakit, kelaparan, saudara, karena mereka tidak melihat warisan yang Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya. Senjata musuh yang paling besar terhadap orang Kristen, tahu gak apa? Karena tidak mengenal firman Tuhan dan janjinya. Saudara, jangan sampai begitu. Amin, saudara. Kita hidup menikmati
kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di atas kita. Haleluya. Dia anugerahnya telah berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Rise up.